Masih bersama kami dalam IDX First Session Closing, pemirsa, kita ke informasi dari pasar modal Indonesia. PT PGN TBK bersama PT Solusi Sinergi Digital TBK menandatangani nota kesepahaman terkait kerjasama pengembangan jaringan pipa gas dan penyediaan layanan ICT untuk sektor rumah tangga dan komersial. Melalui kolaborasi ini ditargetkan sebanyak 2,5 juta rumah tangga di Pulau Jawa akan terjangkau internet melalui jaringan PGN. Pada kerjasama bisnis antara Pegas dan Wifi, pihak PGN akan memberikan layanan bundling jaringan gas dan internet dengan harga yang terjangkau ke rumah tangga. Harapannya kolaborasi ini dapat mempercepat penetrasi serta distribusi jaringan gas beserta internet yang lebih merata. Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN Rosa Permatasari mengatakan, sinergi antara PGN dan Solusi Sinergi Digital salah satunya dilakukan dengan melibatkan Search dalam memberikan layanan internet kepada pelanggan gas bumi dari PGN. Paket bundling jaringan gas dan internet ini juga diharapkan dapat meningkatkan pangsa pasar gas bumi, khususnya rumah tangga. Melalui kerjasama dengan penyedia layanan internet tersebut, PGN ingin gas bumi sebagai energi bersih dimanfaatkan oleh rumah tangga lebih luas lagi. Sementara itu, Presiden Direktur Solusi Sinergi Digital Yune Marketatmo mengatakan, dalam kerjasama tersebut pihaknya akan menyediakan infrastruktur ICC bagi PGN. Ia berharap sinergi ini dapat mengembangkan layanan bundling antara gas bumi dan internet yang lebih terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Berbagai sumber IDX Channel.